Sosial media tak hanya menjadi sarana ekspresi diri, tetapi juga bisa menjadi petaka bagi kehidupan rumah tangga. Inilah yang dialami dalam hidup pernikahan Lucky Hakim dan Tiara Dewi. Mesra di sosial media tak berarti rumah tangga yang diawali pada Desember 2016 tak memiliki pertengkaran. Namun kebiasaan Tiara mengumbar persoalannya dengan sang suami di media sosial menjadi salah satu alasan mengapa Lucky mantap menceraikan sang istri yang baru dinikahinya selama 6 bulan itu. Perang status gitu, perang status di medsos. Malahan saya nggak aware ke arah situ. Saya rasa memang Tiara itu kan hobi ini ya, hobi upload, hobi mengunggah semua hal gitu ke medsosnya dia, dan menuai pro dan kontra. Sik asik. Sementara itu, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kembali menghebohkan jagat maya dengan postingan keharmonisan mereka. Lewat jejaring Instagram, terlihat Ayu bersama buah hatinya berkunjung ke butik Ivan Gunawan. Kebersamaan Igun dan Ayu Ting Ting sontak menuai komentar. Banyak di antara komentar netizen berharap Ayu Ting Ting dan Igun segera menjadi pasangan kekasih. Pasalnya, kedekatan Ayu dan Ivan Gunawan sempat menjadi sorotan sebelum Ayu Ting Ting menjalin asmara singkat dengan aktor India Shahir Shay. Lalu akankah Ayu membuka hati untuk Ivan Gunawan seperti yang diharapkan followers mereka? Entahlah, yang pasti keharmonisan antara Ivan dan Ayu saat ini sangat diharapkan oleh para pemuja mereka.